Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya FHR 21 Entertainment, ketemu kembali bersama saya Eri Restiana. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya masih bisa melanjutkan kembali petualangan saya, perjalanan saya untuk menyusuri perkampungan dan juga pedesaan ya, khususnya yang berada di kawasan Jawa Barat. Tapi sebelum berlanjut saya berpetualang, tak lupa saya ucapkan terima kasih buat Baraya FHR dimanapun berada yang selalu setia menemani perjalanan saya. Mudah-mudahan Baraya FHR selalu diberikan kesehatan, panjang umur, digampangkan dalam mencari rezekinya, serta selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Braper, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya sampai di kawasan Desa Jahiang. Tepatnya ini berada di Kampung Ciparanje katanya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nah, buat Braper yang penasaran, ikutin saja perjalanan saya sampai dengan selesai berikut ini. Oke, Meraya FHR, saya mulai nih ya petualangannya menyusuri kawasan Kampung Ciparanje. Ini masuk di Desa Jahiang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi akses untuk menuju Kampung Ciparanje ini memang aksesnya, jalannya ini masih kecil. Dan di depan saya sudah terlihat juga ini sungai ya tuh. Cuman ini airnya lagi keruh, mungkin karena bekas hujan. Dan inilah seputarannya di sini. Masya Allah, lihat Baraya, putaran pesawahan yang cukup luar biasa. Oke, saya lanjut. Dan kebetulan nah, saya menyusuri kampung sini itu bersama teman saya yang memang asli orang sini ya, orang Jahiang sini. Jadi beliau mengantar perjalanan saya untuk bisa sampai ke sini. Salah satunya yaitu ke Kampung Ciparanje ini. Oke, Baraya lihat, aduh, ini sungainya ya, cihui pisan. Oke. Jadi ini kalau sandikan airnya lagi bening ini makin cihui Baraya. Cuman ini dikarenakan ini lagi keruh ya. Oh, dan di depan saya ngelihat ada jembatan bambu tuh. Oh, keren keren keren. Mantap Baraya. Lihat ini. Waduh, ini udah jarang-jarang ya saya nemuin jembatan bambu seperti ini nih. Dan ke bawah ini sungainya kayaknya dalam ya, bisa dikatakan kalau kata orang Sunda mah leuwih ini tuh. Jadi banyak sidat biasanya ya. Kalau mancing sidat di sini, saya yakin pasti dapat. Oke, ayo lanjut. Wah, sekarang menuju tanjakan. Oke. Wow, lumayan panjang ini tanjakannya Baraya. Dan cukup hahehoh lah, gak apa-apa, ayo gaskan terus. Dan saya berkunjung ini kebetulan pas siang hari, sekitar jam 1 siang habis sholat zuhur. Dan untuk sekedar informasi nih Baraya ya, untuk mencapai kawasan kampung sini itu dari pusat kota Tasikmalaya sekitar 25 km, dengan waktu tempuh 1.5 jam ya naik motor ke sini tuh. Aduh, lumayan Baraya tanjakannya. Tapi karena di sini cuacanya adem, jadi walaupun berjalan tengah hari gini nggak berasa panas. Lumayan Baraya dah, lemes nih. Leklok. Oke, ini ada pertigaan jalan nih.
Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kata teman saya ngodein ke kiri katanya. No, atuh kalau saya harus perlihatkan mah. Jadi di belakang layar seperti ini, Maraya. Aduh. ini nih yang ngantarnya. Nah, Kang Rahmat yang selalu setia mengantar perjalanan kalau saya lagi di Jahyang. Siap, siap. Dan yang akan kita tuju pun ini rumahnya siapa, Kang? Mertua. Oh, rumah mertua Kang Rahmat, pantesan. Ya. Gitu. Oke lah, Barapar. Jadi itulah di belakang layar kita ya. Sekilas saya perlihatkan ternyata ngabring gitulah. Jadi kameramen ini banyak istirahatnya, Baraya. Jadi nggak megang kamera, Kang Dadan. Oke, mungkin ini ya. Kampung, ini Kang kampungnya? Kampung Ciparanje itu. Oh, ini Desa Salawu. Masya Allah. Jadi tadi saya sebut ini itu masuk Desa Jahyang, ternyata Ciparanje ini itu masuk di Desa Salawu, Baraya. Maaf ya. Desa Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Wow, pemandangannya, Masya Allah, Cihuy Baraya. Jadi salah satu kamu yang akan saya tuju ini adalah kampung mertuanya teman saya. Pantesan beliau ngajak ke sini ya. Ternyata beliau kangen sama mertuanya. Oh, betah banget. Di sini air curcor, lihat. Kolam banyak. Wow. Lihat tuh. Dan padahal ini udah jam satuan lewat, tapi warga di sini masih beraktivitas, Baraya tuh ya, di sawah tuh masih ada warga yang lagi aktivitas padahal lagi terik-teriknya sinar matahari ini, tapi masih ada yang lagi mupuk padi kayaknya di sawah. Jadi selain kolam, pesawahan, hutan juga ya, di atasnya hutan. Benar-benar Kang Rahmat milih mertua luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Pengorbanan anak aja. Jadi waktu seserahan dulu ini perjuangan berarti bawa barang-barangannya. Sampai perjuangan pokoknya. Pokoknya yang bawa lemari bateka sugil-ugilan nah, kayaknya. Gitu. Tapi pengantin tetigur bus kan. Alhamdulillah pengantin mah dihanap. Dihanap, siap. Oke. Oke, lanjut Baraya. Nah, nggak tahu ini rumahnya yang mana, Kang? Yang sebelah sana? Oh, yang warna biru sini. Tapi kalau ini juga masih saudara ya. Nah, ini saya perlihatkan. Ini tuh bag-bagan. Dan airnya ini keluar 24 jam tanpa henti. Oke. Siap. Nah, akhirnya Baraya sampai juga di sini di Kampung Ciparanje. Gak tahu ini mungkin ada sejarahnya ya, kenapa kampung ini dinamain Kampung Ciparanje. Nanti kita ngobrol. Yang jelas ini depannya ini adalah persawahan yang cukup ajib pisan. Kumaha, Kang? Atas, ayo kita ke sini atuh sama Kang Rahmat. Oke, kita lihat ke sini dulu. Oh, di sini nih. Oh, ini. Masya Allah. Wah. Cihuy ya. Cihuy pisan, enak ini buat nyantai di sini. Nah, ini rumahnya. Oke, Kang Rahmat, saya mau ke sini dulu ah. Ini posisi dapur. Nah, terus ini nih. Ini apa ini? Ini Kang Rahmat apa musola ini? Musola, dan ini ada kandang ayam. Wah, banyak ayamnya pemirsa. Tuh. Lihat, keren.
ini kandang ayam, terus ke sini ini apa ya? Oh, ini musola ya, tajuk. Coba saya lihat dulu. Wah, masya Allah. Nah, alhamdulillah di sini ada tajuk, jadi sekalian kita ngikut dulu sholat zuhur di sini ya. Aduh, masya Allah. Jadi ini tajuk cukup buat 3 orang. Dan ke sini nih adalah sama tuh bag-bagan. Wow, mantep lah ya, asli. Ini mantep banget. Dan ke sebelah sana ini masih ada rumah tuh ya. Masih ada satu rumah yang paling terpencil di sini. Dan di belakangnya memang kawasan hutan bambu yang cukup lebat. Oke, lihat nih seputarannya. Aduh, benar-benar ini mah bikin enak ngopi, bikin enak ngadem. Jadi alhamdulillah ya, jadi pikiran itu semakin adem, semakin tenang ya setelah ngikut sholat zuhur dulu di sini. Karena saya tadi pas datang ke sini itu belum ketemu sama yang punya rumah, mertuanya Kang Rahmat. Jadi sekarang saya nyamperin dulu ke pribumi sini ya. Oke, tutup lagi. Kita nyamperin, mudah-mudahan udah ada ya. Tadi pas datang kan gak ada siapa-siapa sih. Kebetulan nih. Tuh, jadi alhamdulillah. Wah, lagi pada kumpul. Assalamualaikum, Ibu. Aduh, punten na ya. Ku abi ka video teh sawios. Iya, berarti Kang Rahmat mertua teh. Alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah ibunya tiasa patepang. Iya, da Kang Rahmat ngajak ka dieu. Manawi sareng saha di dieu teh? Mung duaan, kantun duaan atau Kang Rahmat sana serencangan di dia ih, Kang Rahmat mah, sabarah tahun ibu calik di dia teh? Di tahun 75. Di tahun 75. Kang Rahmat nikah tahun sabarah Kang Rahmat? 2012 ya. Oh, waktu itu 10-an tahun tuh punya di dia teh. Sana tadi Kang Rahmat salamilami abi di itu di musola, naon wae Kang Rahmat? Enak sampe. Wah, ini mah bukannya ngirim ya ke mertua teh malah minta singkong. Lihat tuh, udah panen singkong dan gede-gede beraya. Enak itu singkongnya empuk. Alhamdulillah empuk. Empuk. Siap. Aduh. Pinten ibu abdi teh ngaturkeun salam silaturahmi nanya ti abdi ieu. Duh, dan baraya yang lain mah tadi udah pada nongkrong, udah pada minum ya. Tuh. Enak. Terus sekarang kita lanjut ke mana, Kang Rahmat? Mana ambil kelapa paling? Ngambil kelapa. Pulangnya tapi. Oh, di mana? Di empang tadi. Oh, di empang yang kelewat tadi. Oh, wah mantap atuh. Siap Kang Rahmat lah. Sekarang berlanjut lagi ke mana? Ke rumah sebelah. Oh, ke kampung sebelah. Siap. Ini tuh kampung non itu tadi tuh, Bu. Kampung Ciparanye nya, kampung Ciparanye tuh. Jadi ini tuh maaf tadi saya salah sebut baraya. Jadi ini tuh adalah Kampung Ciparanje, desanya itu desa Salawu ya, Kecamatan Salawu. Jadi bukan Desa Jayang, tapi mungkin ini tuh perbatasannya antar dua desa, yaitu Desa Jayang sama Desa Salawu. Cuman kebetulan untuk Kampung Ciparanje ini masuk di Desa Salawu ya.
Oke lah, buat BPR terima kasih nih ya telah mengikutin perjalanannya, dan buat ibu sekeluarga semuanya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatannya, Bu. Panjang umur, amin. Digampangkan mencari rezekinya, amin. Serta selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sarang di sakerat ya teh Kang Rahmat abi teh lah. Gaduh rezeki nu hoyong karosan ku ibu tapi hilap teh teh di mananya? Oh, di Palirie. Ibu abi teh aya rezeki salit nu hoyong karosan, hapunten nah sareng ngahinakeun percantan acis mas eur di dieu ge. Mohon. Sami-sami, sami-sami. Mohon mudah-mudahan berkah. Salam baktosna kanggo bapak nanya, mohon mudah-mudahan, mohon ibu, amin ya Allah ya robbal alamin, amin. Salam baktosna, apa mudah-mudahan sanes waktu setiasa patepang deh, Kang Rahmat, hatur nuhun pisannya, mohon. Nah, oke, BPR segitu saja nih ya perjumpaan di Kampung Ciparanje, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.